Tiga Cafe itu dibuka kurang lebih 2 bulan yang lalu di awal Agustus. Sebenarnya konsep Persija Cafe ini sudah lama, tapi karena terbentur dengan pandemik, akhirnya pada awal Agustus 2022 kita bisa buka Persija Cafe. Konsep dari Persija Cafe sebenarnya hanya seperti kafe pada umumnya. Kita menyajikan kopi dan beberapa makanan ringan. Karena lokasi Persija Cafe ini ada di Sawangan, di base campnya Persija. Jadi Persija Cafe menjadi salah satu fasilitas untuk tamu, pemain ofisial, bahkan anak-anak sekolah sepak bola untuk mereka bisa menikmati fasilitas kuliner yang ada di base camp Sawangan ini. Menunya sendiri kalau kopi itu yang jadi best seller kita tuh ada kopi susu gula aren, kemudian ada hazelnut coffee, ada vanilla coffee. Untuk teh yang jadi favorit di sini itu ada jasmine tea. Untuk makanan di sini yang menjadi favorit adalah dimsum. Dimsumnya enak banget di sini, sama di sini juga ada spaghetti bolognese. Untuk jenis kopi yang dipakai oleh Persija Cafe itu kita pakai Robusta Dampit, dan ada juga kita pakai kopi Aceh Gayo untuk varian dari Arabikanya. Untuk harga sendiri, untuk Persija Cafe, kami tidak jual yang mahal-mahal. Harga sangat terjangkau. Yang penting semua orang happy. Dijamin pasti terjangkau. Untuk Persija Cafe ini kita akan kembangkan lagi, sekarang ini masih soft opening. Kita akan siapkan lagi untuk area outdoor, kemudian di dalam juga nanti kita siapkan beberapa ada hiasan-hiasan, dan kita kedepannya di sini akan menjadi tempat untuk nobar. Pemain yang paling sering beli di sini itu ada Rico Simanjuntak. Untuk pemain asing itu ada Hanno Baron sama Michael Kremencik. Untuk Hanno dan Michael, mereka suka sekali dengan kopi espresso di sini. Rico di sini minumnya es kopi susu gula aren. Mereka bilang enak, mereka suka, dan banyak teman-teman lain juga di sini sering nongkrong. Jadi kalau mau datang ke sini ketemu sama pemain senior Persija, datanglah sini. Target yang belum dicapai itu sekarang masih ke penyempurnaan untuk menu-menu. Dan kita masih belum promosi full untuk keluarnya, karena kita punya visi kedepannya kita akan ada di Jakarta untuk Persija Cafe. Untuk beberapa spot kita pasti hadir supaya Jackmania juga bisa menikmati Persija Cafe.
Harapan kedepannya dari Persija Cafe, kita akan menjadi salah satu pesaing untuk bisnis kopi, terutama kopi ya, untuk di wilayah Jabodetabek. Awalnya dibuka sih aku seneng banget ya jujur, karena di sini kan kebetulan agak susah ya kalau mau cari cemilan-cemilan. Nah pas dibuka, wah kopi nih, kebetulan aku orang kopi banget, suka banget kopi. Terus di sini juga nggak cuma kopi, di sini ada non kopi base juga, ada susu, ada matcha dan lain-lainnya. Terus ada cemilannya juga, ada dimsum, somai dan lain-lain juga. Dan surprisingly sih kopinya nggak kalah dari kopi-kopi di lain. Kalau aku favoritnya di mana-mana, kebetulan aku sukanya ice latte, dan di sini juga aku jadi cinta juga sama ice latte-nya karena juga rasanya nggak kalah dari di tempat lain juga. Kalau untuk cemilannya aku suka banget dimsum. Harapannya aku berharap lebih banyak aja variannya, terus ya lebih ini aja, dibikin apa, variannya dibanyakin aja, karena kan juga berguna untuk orang tua yang nganterin muridnya sekolah di sini, nungguin, atau bisa juga nonton bola, latihan juga bisa, jadi variannya dibanyakin aja.